يَنْزُلُكُمْ فَمَنْ بَلْدَدِي يَنْزُلُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا بَلْدَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan soal-soal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakkallah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada siapapun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika Dia mengecewakan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian. Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal dan berserah diri. Dan tiadalah patut bagi seseorang nabi itu disangkakan berkhianat menggelapkan harta rampasan. Dan sesiapa yang berkhianat menggelapkan sesuatu, ia akan membawa bersama pada hari kiamat apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusulkannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasan. Adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan dari Allah, sedang tempat kembalinya hilang dalam kejahatan, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka itu yang menurut keredaan Allah dan yang mendapat kemurkaannya mempunyai tingkatan-tingkatan pahala atau dosa yang berlainan di sisi Allah. Dan Allah amat melihat akan segala yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah telah menguniakan rahmat-Nya kepada orang-orang yang beriman setelah Dia memutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni kandungan Al-Quran, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang setelah kita baca dalam ayat-ayat yang lalu berkenaan kemenangan
di dalam peperangan Badar. Tiba-tiba mereka ditewaskan di dalam peperangan itu dengan kesilapan yang ditakdirkan untuk menjadi pengajaran kepada orang-orang yang beriman supaya dikipah dulu dan mereka bersabar. Mereka tetap bersama dengan Islam, bukan saja di masa kemenangan, bahkan di masa kekalahan. Mereka tidak berganjar dengan Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja menjadi pemimpin para umat dalam memerintah negara, dalam mentadbir negara, dan di dalam kepala dia bukan yang menghadapi ujian-ujian yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menandakan sifat yang mulia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dicontohi dan diteladani oleh orang-orang yang beriman, terutamanya di kalangan pemimpin dan ketua. Sama ada ketua jemaah, ketua keluarga, ketua masyarakat. Rahman Allah Ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَكَ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka yang di sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Di antara sifat yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sifat penyayang, sayang, kasihan belas kepada para sahabat. Dengan sifat ini adalah datang daripada lempah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala membagikan rahmatnya di alam dunia, membagikan rahmatnya kepada segala umat. Satu bagi dia beri kepada hamba-Nya di alam dunia. 99 lagi disimpan oleh Allah untuknya bagi diberi kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Maka satu daripada satu itu binatang-binatang buas tidak melakukan kejahatan terhadap anak-anak sendiri. Ada latihan kasihan-kasihan belak di kalangan sesama makhluk. Dan yang terpenting di rahmat itu ialah rahmat yang diberi oleh Allah kedam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut terhadap sahabat-sahabat yang berada di keliling, supaya sahabat-sahabat itu sentiasa kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melarikan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sallallahu tidak maluk langsung, maluk juga. Maluk pada tempatnya, bukan maluk tidak kenal bersama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan seorang yang berakhlak mulia di antaranya dapat menahan kemalangan. Bila dia maluk, maluk dengan berpadan, maluk dengan berkandungan. Walaupun sahabat-sahabatnya melakukan kesalahan, melakukan kesilapan, dia marah dirinya, dia murka, dia murka yang sangat keras kalau perlu kepada Allah. Dengan murka yang sepadannya, yang secukupnya, inilah yang menyebabkan Nabi disayangi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi menjadi contoh dan teladan ikut dalam semua keadaan, bukan saja dalam masa senang, termasuk dalam masa susah. Terutamanya masa menerima ujian dan cobaan di medan perang, seperti peperangan Uhud. Allah mengatakan, sekiranya engkau tidak ada sifat rahmat yang ada pada dirimu, wahai Muhammad, telah ialah sifat keras, sifat kasar, maluk tak tentu ada. Lantastu min hawli, nascaya sahabat-sahabatmu akan lain berselera daripada Muhammad. Mereka tidak menyertaimu, mereka tidak bersama denganmu. Oleh karena rahmat Allah dia beri kepadamu, maka mu menjadi seorang yang penyayang, yang sayang kepada pertabat, kepada orang-orang yang iman. Disebut di dalam ayat yang lain,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hadithun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin terhadap orang-orang beriman ra'ufur rahim, sayang, setia dan kasih pada mereka. Kasihan belas kepada orang-orang beriman, itu sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat ini disebut di dalam Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang bagi orang-orang Yahudi di antara tanduk persoalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Nabi akhir zaman, dia sifat lembut yang ada di dalam dirinya, antaranya yang terbaca dalam kisah yang lalu, bagaimana seorang Yahudi telah masuk Islam setelah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keputusan tidak pernah pada masa itu. Tiba-tiba Nabi sallallahu menunjukkan sikap dapat menahan marah dengan sebalik orang Yahudi tersebut masuk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini banyak disebut di dalam kisah-kisah dan cerita-cerita dalam Sirah Nabawiyah dan di dalam kitab-kitab hadis. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'fu anhum," maka maafkanlah mereka. Sekiranya mereka melakukan kesalahan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkan mereka, maafkan mereka yang buat kesalahan itu. Di antaranya kesalahan di dalam peperangan Uhud, apabila tidak mengikut arahan mereka di Arab supaya mengawal bukit yang sangat penting, yang sangat strategi, kedudukan yang penting dari strategi bukan sahaja atau dalam, jangan tinggal bukit ini. Tiba-tiba kami berharap dan mengambil pasak yang tinggal dan berjaya. Surah tentulah Nabi merasa malu dengan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Fa'fu'anhum, maafkan mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkan kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, dan beristighfar untuk mereka. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Istighfar Nabi mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak riwayat menceritakan kadang-kadang sahabat yang merasakan dirinya berdosa ataupun melakukan dosa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku kesalahannya, di samping dia sendiri beristighfar kepada Allah, dia minta supaya Rasulullah akan beristighfar untuknya. Karena istighfar rombongan Nabi, doa seorang Rasul diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu disunatkan di samping kita menjalani Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita minta di samping berselawat, minta Allah istighfar untuk kita, istighfar. Kerana Nabi mengetahui orang yang jarahnya, walaupun Nabi ada sangat sabar. Istighfar Allah adalah sangat penting bagi seorang yang beriman. Disebut dalam sirah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang dibumikan, Rasulullah sudah berada dalam kubur, datang seorang Badui yang tak dikenali. Sahabat-sahabat Madinah tak kenal dia, dia seorang Badui, orang dalam, datang dari Daud. Dia baru tahu Rasulullah wafat. Dia datang di kubur lalu mengasap, lalu mengambil tanah, lalu menyapu tanah di atas kepala yang diberikan wahai Rasulullah. Masa Rasulullah hidup, saya datang menghadap Rasulullah dan boleh beristighfar. Minta Allah beristighfar. Sekarang Rasulullah sudah mati, dengan apa yang pula saya nak minta. Di sini menunjukkan bahawa para sahabat sangat menghargakan istighfar daripada Rasulullah SAW. Wasyabirhum fil amri, dan bermesyuaratlah dengan mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan apa-apa urusan, sama ada urusan peperangan ataupun urusan kedunia. Allah akan menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat menjadi salah satu dari konsep yang ada di dalam negara ini yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermesyuarat mesti dalam perkara yang dianak dan berperhat, dalam perkara yang tidak diwahyikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru boleh bermesyuarat.
dalam perkara yang benar tak boleh bersuara. Kerana itu adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kita boleh bersuara untuk menghalalkan halal, untuk membatalkan sembahyang lima waktu. Tak boleh jadikan. Kerana ini adalah keputusan daripada Allah Taala untuk membatalkan hukum hudud yang ada dalam Quran, membatalkan hukum kitab itu tak boleh. Kalau bersuara membatalkannya dari takdir oleh bersuara itu. Kerana berlawan dengan nas Allah Subhanahu wa Taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seseorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman apabila Allah telah memutuskan sesuatu perkara lalu dia membuat pilihan yang lain daripada keputusan Allah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bermesyuara dengan sahabat-sahabatnya, terutamanya di kalangan mereka yang disebut dengan Ahlul Hadi wal Aqdi, iaitu pemimpin-pemimpin sahabat yang boleh menyelesaikan masalah, yang menguraikan masalah, yang menyelesaikan perkara yang dihadapi. Mereka yang mempunyai pandangan yang tajam diajak oleh Nabi sahabat bermesyuara, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hudzaifah, Amir dan bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain, termasuklah sahabat-sahabat yang lain. Banyak kata-kata berlakunya mesyuarat. Di antaranya dalam kesemangat Uhud yang dijabatkan kesemangatnya, dan di antaranya dalam peperangan Badar yang terkenal. Apabila berlakunya peperangan Badar, Nabi SAW telah memerintah supaya didirikan markah bagi tentera Islam. Lalu seorang sahabat yang mengetahui berkenangan Badar berkata, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah pilih tempat menjadi markah ini wahyu daripada Allah ataupun sebagai satu taktik dan cara peperangan, pandangan pribadi sebagai peperangan manusia? Lalu Rasulullah kata, ini bukan wahyu daripada Allah, ini adalah pandangan aku memilih tempat ini jadi markah. Lalu sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, di Badar ini ada tiga mata air. Tiga mata air yang boleh diambil airnya. Ada tiga jeruk, tiga mata air. Pada pendapat saya, lebih baik kita mara ke hadapan supaya mata air berada di belakang kita. Dan kita mendapat bekalan air, musuh tidak dapat bekalan air. Kalau kita mengatakan markah di sini, air duduk di antara kita dengan musuh. Kita boleh ambil air, musuh pun boleh ambil air juga. Di dalam peperangan, kita mesti melemahkan musuh. Di antaranya ialah menyekap bekalan dia. Bekalan air sangat penting. Pada pendapat saya, jangan kita dirikan markah di sini. Kita mara lagi ke hadapan supaya jeruk duduk di belakang kita. Kita dapat menyekap bekalan musuh. Lalu Nabi SAW menerima pandangan sahabat itu. Ini menunjukkan Nabi ialah seorang manusia, bukan pada seorang Rasul. Dan Allah Ta'ala menyuruh sifat kemanusiaannya ada kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan itu, di antaranya ialah dengan bermesyuara. Itu dalam peperangan Uhud yang berlaku ini, di mana Nabi SAW juga bermesyuara dengan sahabatnya. Sekarang musuh nak serang Madinah, bagaimana kita nak hadap? Ada pandangan yang mengatakan, wahai Rasulullah, kita lawan di Madinah supaya kita serang di Madinah. Kita hadap mereka di lorong-lorong rumah. Kita bertempur di celah-celah rumah. Muslimat, para sahabiat boleh menghentam musuh melalui pintu kecil, pintu dan jendela rumah. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini tak boleh. Lebih baik kita lawan di luar. Kalau kita lawan dalam Madinah ini, kalau kita menang, tak apa. Kalau kita kalah, berat. Rumah kita ditawan oleh musuh. Kalau kita lawan di luar, kita menang, alhamdulillah. Kalau kita jawab, kita boleh bunuh dan beratur mengatur strategi di balik untuk lawan balik sampai ikutnya. Akhirnya pandangan lebih banyak mengatakan kita lawan di luar Madinah. Walaupun Nabi Salah pada awalnya bersetuju dengan pandangan yang pertama, tetapi oleh kerana majoriti para sahabat bersetuju lawan di luar Madinah, maka pandangan lawan di luar Madinah diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi balik ke rumah, terus memakai baju perang, uniform tentera, baju perang, baju hantar. Bila sahabat melihat Nabi sudah pakai baju, lalu mereka tak tegang.
ada mengatakan lebih baik kita menerima pandangan supaya lawan di Madinah. Dan Nabi SAW berkata sesuatu orang Rasul, bila dia sudah memakai baju pulang, dia sudah membuat keputusan, dia tidak berundur dengan keputusan ini, dia tidak berundur. Padahal mereka mengambil keputusan lawan musuh di luar Madinah. Walaupun orang Rasul, mereka mengalami kekalahan, kecawasan, tetapi mesyuarat tetap mesyuarat. Allah Ta'ala suruh mesyuarat. وَشَرِّهُمْ فِي الْأَمْرِ dan bermesyuarat dengan mereka dalam mengendalikan urusan. Di dalam peran Ahzab, sebagai contoh, berlaku peran Ahzab, maka Nabi telah bermesyuarat dengan para sahabat. Musuh datang terlalu ramai, 10,000 penduduk Madinah tak berapa 10,000 campur lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang tua tak berapa 10,000 musuh 10,000 lengkapnya senjata. Macam mana nak lawan mereka? Dalam mesyuarat itu, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kami orang-orang Parsi, bila menghadapi musuh yang besar, kami jadi parit, kami jadikan pertahanan melalui parit, kami berkubu dengan parit. Lalu Nabi para menerima pandangan Salman al-Farisi. Itulah arti mesyuarat. Yang menunjukkan Nabi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Taala. Dan perintah ini dilaksanakan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bermesyuarat. Apabila Nabi wafat, amalan mesyuarat ini dilakukan. Sekiranya ada apa-apa masalah, tak ada naf dalam Quran, tak ada naf dalam hadis. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, ada kalangan kamu yang pernah ingat ada ayat Quran yang berkait dengan masalah ini? Adakah kalangan kamu yang pernah ingat Nabi bersabda dalam masalah ini? Kalau tak ada orang yang ingat, lalu diminta pendapat. Maka masing-masing bagi pendapat. Begitulah zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Mesyuarat menjadi amalan orang Islam. Di mana mesyuarat ini menjadikan orang Islam lebih bertamadun dalam masalah politik daripada orang Barat. Di mana mesyuarat orang Islam berpandukan hidayah daripada Allah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ada mana mesyuarat? Mestilah dalam perkara yang tidak ada naf dalam Quran, yang tak ada naf daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahli-ahli mesyuarat mestilah daripada orang yang beragama, yang berilmu, yang adil, yang akhlaknya baik, yang mempunyai kepakaran, yang ada kepakaran insyaallah untuk menyusun mesyuarat yang diajar oleh Islam. Apa yang berlaku dalam dunia hari ini, tak kira siapa dia, maka jadi ahli mesyuarat itu. Tiga suku menjadi ahli mesyuarat juga. Maka dari Abu Ibu Habib, dari Bunuh Gano, yang bercanggah dengan Quran, yang bercanggah dengan hadis Nabi pun, berlawanan juga. Maka kita telah menjadi rasul, dan lagi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kemudian apabila engkau telah berazam, berazam dengan makna membuat keputusan mesyuarat. Membuat keputusan mesyuarat dengan melihat hujah yang paling kuat. Cadangan yang paling baik, yang paling kuat hujahnya. Setelah mendapat keputusan, cadangan yang paling kuat hujahnya menjadi keputusan, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan berasa kita lebih, jangan berasa kita bijak, mestilah bertawakal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada Dia. Allah Taala sangat kasih kepada orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi sebelum menyerah diri kepada Allah, hendaklah kita bermesyuarat dulu. Menggunakan akal fikiran, fikir habis-habis, cari petunjuk Allah dan Al-Quran daripada hadis, tak jumpa juga, berisytihad, bermesyuarat, kemudian bertawakal kepada Allah. Berseru' kepada Allah memohon pertolongan daripada Dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan,
maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengecewakan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian. Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal bersuara diri. Jika sekiranya Allah membuat keputusan untuk memberi kemenangan kepada kamu, maka tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Contohnya ialah peperangan Badar. Walaupun jumlah kamu 313 orang, musuh berjumlah 1000 orang, musuh lengkap dengan senjata, kamu tak lengkap dengan senjata, jumlah kamu sedikit, kamu kelihatan pada zahirnya lemah, musuh kelihatan pada zahirnya kuat. Jika sekiranya tiba masa Allah Ta'ala menolong kamu dan kamu layak mendapat pertolongan Allah, di masa itu tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Sebagaimana Allah sebut dalam Ezra Surah Al-Baqarah yang kita baca dulu, Jenderal Qalun bersama dengan Nabi Daud alaihi salam yang menghimpunkan 80 ribu bala tentera, bila berkumpul dengan sungai yang menjadi ujian, 76 ribu patahan menghadapi ujian, minum air yang dari penyakit. Jika 4 ribu saja, walaupun jumlahnya 4 ribu, kami fi'atin khadiratin, walaupun fi'atan khadiratan bi'idnillah. Beberapa banyak pasukan yang sedikit boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Dengan syarat orang-orang yang beriman itu mestilah memenuhi syarat-syarat yang layak untuk mereka mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Iaitulah iman mereka mesti kuat. Mereka menjauhkan diri daripada maksiat. Mereka menyusun strategi dan taktik dengan sebaik-baik. Setelah lengkap semua, bertawakal kepada Allah dan Allah Ta'ala janji nak beri pertolongan, maka tidak ada siapa yang boleh mengalahkan. Itu yang berlaku dalam sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ada ini mustahil. Tetapi nak dapat pertolongan ini tidak mudah. Orang Islam perlu membentuk pribadi mereka, membentuk diri mereka, membentuk kebijaksanaan dan kepandaian mereka. Setelah segala-galanya dibentuk, cukup syarat, musuh besar macam mana pun boleh dikalahkan oleh mereka. Bukan sahaja berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berlaku di zaman mutakatir. Zaman Sayyidina Abu Bakar menghadapi orang Mekah ketika Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah yang Mekah yang jumlahnya 100,000. Islam tak dapat dipadamkan. Islam nak dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Sayyidina Umar, dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, jatuh. Menurut Parsi jatuh, Rom jatuh. Dua-dua kuasa besar dunia boleh dikalahkan oleh sebuah kuasa kerajaan yang kecil yang berlandaskan beriman, takwa, keimanan yang kuat. Sayyidina Umar berpesan bersama si Abu Bakar, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu dan kepada badan tentera Islam yang bersama denganmu, kamu telah bertakwa kepada Allah dengan menyediakan perang, meninggalkan maksiat. Sesungguhnya kita diberi pertolongan oleh Allah dengan maksiat yang dilakukan oleh kita. Sekiranya kita melakukan maksiat, maka Allah tidak menolong kita." Di masa itu, yang menjadi ukuran ialah banyaknya jumlah mereka, kekuatan zahir yang ada pada mereka, kelengkapan mereka. Bila kita tak dapat pertolongan, maka kita tak boleh mengalahkan mereka. Bersambunglah dulu, lengkapkan diri, walaupun makan mata yang panjang, lama mana sekalipun, sehingga orang Islam dapat menyempurnakan diri mereka dengan secukup-cukupnya, dengan syarat yang dikehendaki oleh Allah, ikhlasnya cukup, keimanannya cukup, kebiasaannya cukup, maka Allah Ta'ala beri pertolongan, maka tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Itulah pertolongan Allah. Disebut dalam hadis, Lan yughlaba al-mu'minuna min athnai 'ashara min qillah aw kama qala. Orang Islam tak boleh dikalahkan kalau anggota mereka 12,000 dengan sebab jumlah 12,000. Kalau jumlah orang Islam 12,000, cukup iman dia, takwa dia,
ikhlas dia, kebijaksanaan dia, maka tidak ada siapa yang boleh mengalah. Jumlah 12,000 saja. Mungkin Islam zaman Sultan Umar mengalahkan Rom dengan jumlah mereka 30,000, Rom jumlah setengah juta. Setengah juta lebih kalah dan terlalu. Peperangan Ain Jalut dengan Qatar, orang Islam berhama mana. Tapi syarat cukup, golongan Qatar kalah. Tariq bin Ziyad menawar Spanyol dan jumlah beberapa ribu saja. Tawar negeri Spanyol bagi tujuh orang dengan kapal. Kapal nak buat main mana? Cakap kapal. Kapal di Spanyol, Tariq cuba bakar kapal. Tak boleh balik tau. Kapal tak boleh bakar, tak boleh balik tau. Tariq nak balik. Lalu mereka ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Spanyol dapat disalam. Itu maksud ayat ini. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Jika sekiranya Allah menolong kamu, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh mengalahkan kamu. Betulah nama sekarang. Dengan syarat, kita mesti banyakkan ikhlas. Banyakkan kebutuhan, bergantungan kepada Allah. Ikhlas ini termasuklah kita menumbangkan harta kita sungguh-sungguh dengan ikhlas. Tak ada orang yang menyembunyikan harta dia. Banyak orang ikhlas, ikhlas dulu. Walaupun tak sama dengan musuh, dengan ikhlas, maka yang kurang itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku dan kita melihat dari kadang-kadang berlaku dengan cara yang tak diduga. Itulah pertolongan Allah. Wa ayyakhdhurukum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Dan jika sekiranya Allah mengecewakan kamu, Allah mengecewakan kamu, maka siapa lagi yang boleh menolong kamu selepas itu? Tak boleh. Bila Allah mengecewakan kamu, contohnya dalam peperangan Uhud, apabila ada di kalangan kamu yang diamanahkan menjaga bukit, tiba-tiba tengok harta rampasan ditinggalkan oleh musuh, tak tahan tinggal bukit, lupa akan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kamu tidak mengikut arahan Rasulullah, maka Allah mengecewakan kamu dan kamu menerima kekalahan. Kamu melihat sendiri kekalahan itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah jiwalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jangan menyangka diri kepada Allah, tak boleh serah diri kepada yang lain. Walaupun kita ada isi banyak, kekuatan banyak, benda banyak, jangan ujuk, jangan lupa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memuji orang yang beriman dalam surat Hunain. Tak dibuat, dia Hunain pula. Hunain ketika jumlah orang Islam 10,000. Campur yang mana? Beribu-ribu mu'alaf yang baru masuk Islam. Bersama dengan yang sudah lama masuk Islam, campur dengan mu'alaf 20,000. Jadi 10,000 semuanya. Lalu mereka berkata, lannur nababa'ad al-yaw, kita tak boleh dikalah lagi selepas hari ini. Selepas hari ini, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kita. Mari pujuk. Mari pujuk. Mari perasaan bangga dengan diri sendiri. Lupa kepada Allah Ta'ala. Kamu lupakan aku, maka aku tak malah. Tak, berkata Allah. Maka Allah Ta'ala siapkan. Maka lalu, mereka dipukul dalam peristiwa Hunain yang terkenal. Ini bukan saja zaman ada. Ada zaman ada Nabi pun kena. Zaman ada Nabi pun. Walaupun Nabi ada cokok. Nabi itu dia berapalah. Saya ada orang yang dia bersama dengan Nabi itu. Mari perasaan macam-macam. Tak bergantung dengan bersungguh kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala memuji mereka. Masa itu Allah Ta'ala buat itu kepada orang yang beriman. Kerana Allah Ta'ala kesian kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala tak mahu beri kemenangan kepada orang yang beriman dalam keadaan hati mereka tak berapa mulai. Kalau itu hati menang, hati tak berapa mulai, maka kemenangan itu tak boleh diisi dengan sebaik-baik. Kemenangan yang membawa dosa. Oleh kerana itu, maka Allah Ta'ala beri kemenangan bila orang Islam cukup syarat, maka dia beri kemenangan, barulah kemenangan itu mendapat pahala dan fadilat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lin nabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan tiadalah patut bagi seseorang nabi itu disangka dituduh berkhianat, menggelapkan harta dan pasangan. Dan sesiapa yang berkhianat,
menggelapkan sesuatu yang akan membawa bersama, ia akan membawa bersama pada hari kiamat kelak. Dan apa yang dikenatinya itu, kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasan. Ayat ini bersempurna dengan adanya tuduhan di kalangan orang munafik terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi telah menyembunyikan hal itu dalam pesantren. Hal itu nampak sebulan adalah sumber kepada perayaan Islam. Sebahagian daripadanya diberi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keputusan daripada Allah. Kemudian Nabi menjadi ketua negara, ketua negara pun ada gaji. Nabi ambil gaji mana? Nak menanggur tak boleh. Kerana urusan negara tak boleh nak menanggur. Nak pakai kambing tak boleh dah kerana mengaibah negara. Di mana Nabi nak dapat sumber untuk tanggungan anak istri itu? Dan bermakna di antara dia daripada Ghanimah. Sumber pemerintahan Islam ialah Ghanimah, faid, zakat, sedekah, kharaj, usyur. Ini ialah sumber kepada kekuangan negara kita. Yang kita kena faham. Jangan kita faham bila melekoh negara kita tak ada bergaji. Ini orang bodoh. Orang tak bergaji. Tak mengaji sistem pemerintahan Islam. Alkan dia tak tahu dia cakap berapa pemerintah kita. Dia tak faham. Ini disebut di dalam Al-Quran tadi. Diaturkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Nabi menggantung negara, ada sumber keuangan. Sumber keuangan di antaranya dia ghanimah. Ghanimah ialah harta yang dirampas daripada orang kafir. Harta yang dialih, yang boleh dialih dan boleh diangkut. Ini dinamakan ghanimah. Kemudian faid. Faid ialah harta yang diambil tidak dengan peperangan. Harta orang kafir yang diambil tidak dengan peperangan. Kharaj. Kharaj ialah cukai tanah yang diambil daripada orang yang bukan Islam. Ini kharaj. Jizyah, ini juga diri daripada orang yang bukan Islam. Usyur, juga perniagaan daripada orang yang bukan Islam. Ini ialah sumber keuangan. Zakat, wakaf, dan sedekah. Di zaman awal Islam, ketika Nabi Muhammad mengendor kerajaan Islam di Madinah, sumber yang terbesar ialah ghanimah. Hal itu dalam perasaan. Itu sumber yang pertama, ia berlaku ketika berlakunya peperangan pada Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berkait dengan ghanimah. Dia beri satu kelima kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kelima kepada Allah dan Rasul. Empat kelima kepada badan tentu. Empat kelima dan juga bagi yang pertama. Satu kelima kepada Nabi. Besar boleh ke Nabi. Satu kelima. Walaupun besar, Allah Ta'ala sebut lillahi wa lirasuli. Bagi Allah, bagi Rasul dan bagi keluarga Nabi. Keluarga Nabi tak boleh ambil tangan. Keluarga Nabi, Ahlul Bait, Bani Hashim dan Bani Muttalib tak dikenal untuk mengambil tangan. Zakat bagi orang ramai. Keluarga Nabi tak boleh ambil tangan. Nabi boleh mengambil ghanimah untuk Nabi, untuk anak istri. Ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana perkara ini dihalalkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi dulu tak dihalalkan. Umat Nabi dulu bila mereka berperang, dirampas harta rampasan pulang, dikumpul satu tempat, Allah Ta'ala menegurkan api dari langit. Dari api membakar semua harta rampasan. Ini umat tak malu. Adapun kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dihalalkan kepada Nabi dan perumahannya sehingga hari kiamat. Dalam satu peperangan adalah harta rampasan perang. Bila harta rampasan perang, banyak orang final baju. Bila tengok harta ni, jadi orang final baju. Bukan zaman ni, zaman dulu pun final baju. Bila tengok harta macam-macam. Kambing ada, biri ada, unta ada, mak ada, tengok ada, macam-macam je. Harta yang mahal. Maka timbul satu tuduhan yang jahat oleh orang-orang munafik, yang itulah mereka yang hatinya tak beriman, yang memberikan hidupnya saja beriman. Menuduh Nabi SAW khianat.
dalam halte rahmat. Dan Allah menurunkan ayat, wa ma kana linabiyyin an yaghul. Dan tiadalah patut bagi seorang nabi itu dituduh berkhianat, menggelapkan halte rahmat. Kerana Allah Ta'ala jadikan sifat nabi ini penuh. Walaupun nabi mendapat peruntukan yang banyak dan berbagai-macam, bila ada orang itu beli habis. Kadang-kadang nak akan rumah tak ada. Kena puas tu. Itu Nabi SAW. Itu sifat yang sering ada dengan Nabi. Kadang-kadang tanya isteri dia, ada makanan sekarang ini. Tak ada makanan begini. Lalu Nabi berpuas tu. Ini keadaan Nabi. Walaupun harganya banyak, Nabi dihabiskan untuk umatnya, untuk kebaikan umat kita. Ini adalah yang ada pada diri Nabi SAW. Itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Penuh apabila banyaknya peperangan dan banyaknya peperangan, maka banyaklah hal itu dalam persatuan. Lalu isteri-isteri Nabi bermesyuarat sama-sama di bawah kuat. Isteri Allah bermesyuarat. Kita mitok Rasulullah beri peruntukan yang lebih daripada kita. Sebagaimana isteri raja-raja. Isteri raja-raja dapat peruntukan banyak. Dalam isteri banyak. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kunna li azwajik in kuntanna turidnal hayatad dunya wa zinataha wa fa'alaina umatta'kunna wa sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah hingga akhirnya. Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri, jika sekiranya kamu nak dunia dan perhiasan, maka sila mari atau beri kepada mampu yang kamu nak, kemudian aku cerai dengan kamu. Jika sekiranya kamu nak Allah dan Rasul, maka Allah menyediakan kepada kamu ganjaran yang tak betul di Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala tahu isteri-isteri Nabi bermesyuarat, dia tengok hal sebanyak bayi datang, Nabi banyak juga. Lalu Nabi panggil isteri dia dan Nabi baca ayat-ayat ini. Bila ayat ini dibaca, maka semua isteri Rasulullah jawab bahawa kami hendak Allah dan Rasul. Ini masyur dan Rasul Azam. Sebab tuanya Rasul Azam. Nabi tidak sekali-kali khianat. Haram bagi Nabi khianat dan mustahil bagi Nabi khianat. Kerana Allah Ta'ala memuliakan tinggi Nabi. Aku lagi Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang khianat menyembunyikan hal itu dalam pasal-pasal. Dia dapat hal itu dalam pasal, dia begitu. Dia sembunyikan. Tuhan akan bau apa yang dia sembunyikan pada hari kiamat. Dia jadi menunjukkan bahawa menyembunyikan hal itu dalam pasal-pasal adalah berdosa. Disebut dalam hadis, dijumpai seorang sahabat yang mati di medan itu. Dia berpulang bersama dengan Nabi. Tiba-tiba orang kata ni, dia mati. Mati berjalan kan. Berpulang lagi pula. Mati syahid pula. Lalu orang ramah kata dia ni masuk syurga lah. Nabi kata dah dia masuk neraka. Nabi kata dia masuk neraka. Lepas peperangan, ada orang boleh tahu. Rupanya dia ni musuh. Tengok suat perang tu dia ambil harta yang ada pada musuh. Sebab dia jual kepada kedua. Yang telah Nabi yang tahu, dia sembunyikan untuk dia. Dia sembunyikan, tiba-tiba dia mati. Menyebabkan kematian dia masuk ke di sini menunjukkan bahawa, bukan saja semayang ada tekok, puasa ada tekok, perang ada tekok juga. Ini perang, perang dia tak kira. Tapi tak mengaji, tak mengaji hukum dia. Jihad ada hukum dia, bukan main-main jihad ni. Ada hukum dia. Mana bunuh orang pun kena ada masa dia. Ada ketika dia. Dan ada hukum-hukum yang berkait dengannya, yang mesti dipahami dan mesti mengaji oleh orang Islam. Pada tidak, pada masa-masa berang masuk negara, bukan yang mesti dari masuk negara. Pada saat itu, kita mesti faham hukum yang berkait dengan peperangan. Di antaranya dia tidak boleh menyembunyikan hal itu dalam masa-masa. Tak boleh sekali-kali. Ini lah menunjukkan bahawa jihad di dalam Islam ini memerlukan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala. Tak boleh. Hadis itu dalam hadis dia dalam kitab dia Al-Salih
berlaku di zaman selepas Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun wafat, yang mengganti ialah Yushaf bin Nun. Yushaf bin Nun memimpin Bani Israel untuk menawan Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis ditawan, hampir-hampir rata-rata bulan yang dikumpul, lalu mari api, tiba-tiba api tak mau makan. Tak mau makan hasil rata-rata. Ia mengikut syariat zaman dulu, api juga dah hilang. Tiba-tiba api tak mau makan. Lalu Nabi Yusuf kata, sudah tentu ada di kalangan kamu yang tiada. Ada di kalangan kamu yang mencuri hasil rata-rata ini. Sesembunyikan. Maka aku minta ketua-ketua pasukan berjabat tangan dengan aku. Lalu ketua-ketua pasukan dipanggil, jabatan Al-Nabi Yusuf. Dia berjabat tangan, kedua yang anak buah dia, susu hari jabatan pertama terletak di Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf kata, kamu yang curi hari jabatan. Lalu dipanggil anak buah dia, anggota pasukan, seolah-olah bertalam dengan Yusuf. Lalu mereka yang menyembunyikan hari jabatan pertama itu, letakkan pada Nabi Yusuf. Lalu mereka mengeluarkan emas sebesar palemu. Emas sebesar palemu. Sebesar benar takkan orang. Sebesar palemu. Lalu disuruh letakkan di tempat timpunan harus kepasang kelam. Barulah api datang makan. Ini syariah Nabi zaman dulu. Ada pekerjaan Islam ini, Tuhan halalkan kepada kita. Tapi mesti mengikut hukum. Ada ghanima, ada salat, ada baik, macam-macam yang ada dalam kitab memang. Salat ini ialah tentang barang-barang yang ada pada tentu. Tentu yang kita belum ada jam dia. Ada jam dia, ada cici dia. Ini semua ada hukum kan? Bukan boleh hampir tipu susu dalam poket. Tak boleh, ada hukum. Ada peraturan dia mengikut hukum syarak. Tak boleh pakai tipu-tipu. Di sini menunjukkan bahawa kita tak boleh berjalan termasuk dalam perkara hal itu dapat sampai. Wa man yaqul yahti bima ghalla bihi yawm al-qiyam. Bahkan siapa yang berjalan menyembunyikan hal itu dapat sampai. Dia tutup. Maka dia akan bawa apa yang dia tutup, yang dia sembunyi itu pada hari kiamat. Di hari kiamat pula dia akan dibangkitkan, dia bawa bersama dengan barang yang dia sembunyikan. Sumbat wafatul nafsil makadamat wahum la yuzamun. Kemudian ditunaikan bagi tiap-tiap diri apa yang diusahakan di atas dunia dalam keadaan mereka tidak dirilani walaupun sedikit. Termasuklah kadang tubuh Nabi SAW. Tetapi Allah Ta'ala memperihara diri Nabi SAW. Nabi diperihara oleh Allah Ta'ala. Orang yang tak Nabi tak dipelihara oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi tidak boleh duduk kerana Nabi ada sifat Islam dikawal oleh Allah Ta'ala. Kerana Nabi menjadi contoh, menjadi teladan kepada orang lain. Kalau orang lain jagalah, berilah dikumpul. Kalau tak dikumpul, lepas itu jaga. Akan bawa mati. Pada hari kiamat, dia bawa stopor depan dia. Untuk dibicarakan daripada Allah. Tak boleh masuk syurga dulu, kerana sesuai dengan masalah ini. Baru boleh masuk syurga. Berhentilah, maka tidak sesuai, maka dimasukkan ke dalam negara. Di sini menunjukkan bahawa, Islam ini adalah satu agama yang lengkap, satu agama yang adil. Bukan saja di masa aman, termasuk di masa peperangan pun, mestilah berlaku adil, termasuk dalam hal-hal tersebut. Wallah.